Buka ya, rumahnya Tato ini. Temen lama. Banyak perubahan. Wah, lu jangan pura-pura gak denger lu. Payah lu. Waduh, pura-pura dalam perahu lu ya. Pura-pura tidak tahu. Tok, ah lu dari dulu lelet lu. Aduh, bisa. Ngapain kamu sih, Sya? Ngapain kamu kesini? Saya mau selonjoran. Masa kamu gak panas. Kamu masa gak inget? Kalau saya ingetin malu kamu. Kalau saya gak inget namanya gila, stres. Maksudnya inget lah. Emang kamu lupa? Lupa apa, Sa? Ya inget. Inget. Sekarang tanggal berapa? Lah kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 8. Berarti sekarang tanggal 9. Udah tahu, bukan itu maksudnya. Loh, maksudnya apa? Inget dulu. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Waktu reuni angkatan apa? Angkatan udara? Bukan. Maksudnya reuni apa? Waktu reuni yang pertama sesama alma mater SD 06 itu. Nah, terus? Kamu kan pinjem duit sama saya. Saya kasih tahu ya. Iya. Yang saya aja udah lupa, kok kamu masih ingat? Kamu itu. Wah, lu udah stres lu. Stres gimana? Janjimu kan ntar kalau saya dikasih modal, ya. Ntar kalau sukses, saya inget kamu. Lah saya apa saya lupa? Saya inget kamu, Isa. Saya juga inget kamu, Tato. Lah iya, maksudnya itu ya dikembaliin duit saya. Wah, koplak ini. Saya dulu pinjamnya di mana? Ya di rumah. Lah ya di rumah kok kamu nagihnya di kebon pates gitu. Iya. Punya sopan santun gak kamu? Lama-lama yang gila lu apa gua? Maksudnya yang namanya utang itu mau dimanapun ya bayarnya dimanapun itu nggak masalah. Iya tapi saya belum punya, Sah. Nanti bang duit 40 juta aja kamu nagih. Sekarang kehidupanmu kamu punya kebun, rumahmu bagus. Ini kan peninggalan. Peninggalan siapa? Peninggalan kerajaan Majapahit. Ya peninggalan orang tua. Mertuamu? Bukan orang tua saya sendiri. Lah orang tuamu kalau kaya, ngapain dulu pinjam saya? Orang tua saya dulu bilang, hidup itu harus berani. Kalau nggak berani, nggak punya kemajuan. Makanya saya berani minjem kamu, supaya ada kemajuan. Nah, iya itu. Tapi sekarang kondisi saya kan mau nyalon ini, Tok. Yang lebih tinggi. Kalau mau nyalon di situ ada mini salon. Wow, cantik kok. Wow, maksudnya saya ini kan sudah jadi kades. Ya kan? Kades, ya kepala kan? Desa. Nah, kepala desa. Desa. Kepala desa itu kan sekarang enak, toh. Iya. Ya kan bisa terpilih 3 kali. Betul. Kalau jabatan saya 9. Iya. 2 kali. Gini, daripada hujan kita ngobrol sana di rumah. Oh, masa tamu dianggurin di sini. Wah, untung kamu tamunya. Kalau orang lain udah saya suruh pulang tau enggak? Lu punya utang enggak tahu malu. Lah. Kamu itu ya mau datang tuh ya mau ngomong dulu. Enggak ada persiapan saya jadinya. Emang upacara. Rumahmu tuh. Rumah aku ini. Gede banget ya. Oh ya gede peninggalan. Oh. Kamu sini naik apa, Sa? Naik haji. Biasa. Maksudnya kok tahu rumah saya di sini? Ya namanya orang punya tagihan itu. Biasanya orang yang nagih itu kan lebih kenceng. Ini yang saya tagih jelas orang yang muter-muter naik banjir. Orang saya sudah berusaha menghilang kok. Tok, saya bilangin ya. Kalau kamu sulit ditagih, saya bisa ambil jalan kekerasan. Dan kekerasan itu apa? Jalan yang belum diaspal, jadi banyak batu-batuan. Wah, lu gak ngerti lu. Ya, saya bisa sewa orang debt collector. Timbang duit 40 juta aja kamu pakai jalan kekerasan. Kamu itu harusnya nyari jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Neni. Ya, Pak. Tolong bikinin kopi satu. Ya, Pak. Nah, kalau enggak nyalon jadi kades,
Itu yang gak mungkin saya nagih, toh. Kamu kan temen. Lah iya, kamu itu kok nekat nyalon kades. Yang milih kamu ya siapa? Oh, yang minimal. Kenalin ini teman bapak. Iya. Ya udah masuk dulu nggak apa-apa. Iya pak. Kok kamu minum? Ini kan kopi saya. Oh, kamu ngomong pesen sini segelas cuma 5.000. Wah, emang warung. Ngomong-ngomong, kenapa? Siapa ini? Itu anak saya yang bungsu. Oh, anakmu berapa loh? Anak saya itu semuanya 3. Itu 5. 3? 3. Terus anak istrimu? 3. Berarti 6 dong. Kamu gila ya? Anak saya sama istri saya itu ya sama. Oh, kenapa? Ini yang... yang bungsu. Udah punya suami? Belum. Iya. Baru selesai kuliah. Udah. Istrimu kok gak kelihatan? Istriku jam begini golep. Kalau ini malam? Malam baru jualan kangkung. Wah, itu aneh-aneh jangkanya. Oh. Ini, Cok, kamu apa? Kan bagaimanapun juga temen. Iya, ya. Makanya kamu sabar. Iya. Dalam seminggu inilah saya bayar lah. Iya. Nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar gimana? Punya utang harus saya bayar, Sa. Jangan, jangan, Cok. Itu namanya nggak friendship. Nggak bisnis. Tapi kan kewajiban saya orang yang punya utang harus bayar. Untuk kali ini saya putihkan, Cok. Yang penting anakmu ini. Kenapa? Sama saya. Jambi, kamu sama saya ya. Udah berubah status. Terus? Temen jadi mantu. Wah. Kamu naksir sama Neni? Iya. Berarti kamu jadi mantu saya? Iya. Nanti orang-orang bilang kok menantunya tato tua? Ini namanya mertua kan gak apa-apa. Mertuanya kan saya. Ya, kan mertua kan harus dapat yang tua. Iya, tapi kan, kan ini duda saya, Cok. Ya tapi mana ada kok mertua punya utang menantu kan gak enak. Nah, itu saya bebaskan. Oh. Saya putihkan. Oh, jadi saya gak punya utang? Yang penting anaknya buat saya. Bener. Iya. Jadi gak punya utang, bener ya? Iya. Kamu, saya jadi mertuamu. Iya. Kamu nikah sama Neni. Iya. Bener? Betul. Saya gak punya utang? Deal. Deal? Deal. Nah. Ini kamu kesini. Nen! Neni! Ya, Pak. Ini Nen. Ini saya. Iya. Pak. Ini loh, ini teman bapak ini. Naksir sama Neni. Katanya mau diperistri. Mau, Nen? Pak. Bapak yang nyari suami, masa tua gini toh, Pak? Hei, jangan dilihat tuanya. Jangan, calon kades. Hei, ini calon kades. Dulu, dulu berdes. Oh. Bendara desa itu loh. Hei, ini walaupun tua, 2 minggu lagi. Lewat sudah. Warisannya banyak. Lu malah doain yang gak bener loh. Gak apa, saya gak mau, Bapak. Bapak saya gak mau. Neni, kalau kamu gak nurut sama orang tua, berarti kamu itu anak durhaka. Harus mau. Ya sudah lah, saya nurut aja sama bapak. Iya, bapak ini terbelit hutang sama teman ini. Tapi pak, lihat loh pak, mukanya itu loh pak. Nanti tua begitu, kumisnya itu nanti loh, pak. Bapak beliin muka second. Nah, biar tua lo. Iya, udah ya, masuk. Aku nurut aja bapak. Nah, tenang, anak saya itu nurut sama saya. Iya. Makanya, kalau kamu kan udah jodoh sama Neni, iya. Mulai hari ini, saya nggak punya utang kamu. Iya. Berarti sekarang, saya... kamu manggil saya mertua, bapak mertua. Ya udah, bapak mitoha. Salaman sungkem. Sungkem apaan? Loh. Emang situ raja. Loh, kan kamu menantuku. Saya ini kades. Oh, menantu edan. Nggak ada buahnya ya. Itu ada satu, tapi kok cuma satu, yang lainnya mana? Ini Mitoha luar biasa, punya bibit baru ini. Bi, namanya siapa, Bi? Nama saya ya. Oh, situ napa tanya nama saya ya, ya, ya. Nama saya Umroh, Pak. Oh, ya. Udah berapa kali? Berkali ngapain? Lu kan orang umroh kan ada yang 2 kali, 3 kali. Itu kan umroh ke Mekah, ini nama saya Umroh. Nama pemberian dari orang tua saya. Nama kok umroh? Nama itu yang bagus-bagus. Ini Angel.
Bapak ini lama-lama sak tapuk sendal loh. Oh, situ. Situ siapa? Saya ini orang kaya. Saya bilangin ya, saya itu mau mencari mertua, mito hak saya. Lah nyari mertua kok di sini? Emang ini tempat panti jompo. Situ nyari mertua. Kan harusnya kalau bertamu itu namanya bertamu adabnya. Tahu adab enggak? Tahu adab enggak situ? Situ yang enggak punya adab. Lah Bapak kesini tuh mau nyari siapa? Nyari mertua kok. Nyari mertua. Bapak sendiri namanya siapa? Isa. Jangan guyon. Wah, lu yang guyon. Lah, oh ini lo masih asar. Isa ya. Tuh masih nanti ngelewati masjid dulu. Itu juga pemberian orang tua. Berarti orang kamu cuma ngasih nama Isa, gak kasih makan, gak kasih pendidikan, gak kasih warisan. Lu bales ya, bales ya. Ya pokoknya rumahnya di sini. Gini loh Pak, Bapak kesini itu mau nyari siapa? Ada keperluan apa? Oh jombulet tau ini, sendal ini nganggur. Ya nyari mertua saya kok. Ya mertuanya namanya siapa? Namanya itu dulu kan teman saya. Mana saya peduli, biarin temen, biarin enggak, saya enggak peduli. Namanya Tato. Oh alah, situ ini mantunya Tato toh. Iya. Kok sudah tua? Oh, kan biasa, saya tua tapi kan belum dimakan codot. Ya, dia masih aman. Emang situ rambutan. Ya udah, masuk situ teh atau apa. Enak aja, Bapak ini nyari Tato ada keperluan apa? Saya akan melangsungkan pernikahan dengan anaknya Pak Tato itu di sini. Mana? Di sini sekaligus resepsi pesta syukurannya ya di sini. Di mana? Ya di rumah Tato ini. Di rumah ini? Nah nanti Bibi ikut bantu-bantu ya. Sembarangan. Ini itu rumah saya. Deh, saya ini gak kaku loh Pak, kalau kaku tuh gini loh kaku. Oh maksudnya ya, ibu ini kan pembantunya Tato kan. Sembarangan. Ini rumah warisan Mojopahit kata Tato. Sembarangan, Tato itu tukang kebun saya. Waduh, saya gak percaya. Gak percaya gimana? Ibu pergi dari sini. Enak kata situ yang pergi dari sini. Saya panggil suami saya, Papi, Papi. Waduh. Ini ada orang nih. Ada apa sih, Pi? Rame-rame ini dari tadi tuh. Kok. Aduh. Nih, Pi. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa kamu? Ini siapa kok datang-datang kok rame-rame ini? Hah? Ini loh, Pi. Ini orang ini datang ngaku-ngaku katanya menantunya Tato mau ngadain pesta di sini. Enak aja. Katanya ini rumahnya Tato. Aduh. Loh, kamu itu tahu dari mana ini kalau rumahnya ngakunya rumahnya Tato itu? Bapak ini jangan ikut campur ya. Belum tahu saya ini mantunya orang kaya Tato. Ini suami saya loh. Tato. Ini mertua saya Pak. Loh. Kamu itu ngerti nggak ini rumahku? Loh. Hah? Jadi ini bukan rumah Tato? Ini rumah saya Pak. Tato itu tukang kebun saya. Kamu tak kasih tahu ya sekali lagi. Ini rumah saya dan ini istri saya. Si Neni. Si Neni. Neni. Neni itu istrinya Tato. Ya tolong panggilin Tato dong. Lah, dipanggilin gimana? Tato kan sudah saya pecat. Duh, jadi ini bukan rumahnya Tato? Bukan. Pergi gak kamu? Hah? Pergi gak? Kamu sudah pernah patah tulang belum? Kalau patah hati pernah Pak, dua kali tuh, Pak. Mau tak bikin patah tulang sekarang berarti? Hah? Jangan, pergi gak sekarang? Jangan Pak. Hah? Jangan Pak. Pergi gak? Waduh, Tato berarti nipu. Tato! Tato!